Hai semuanya, Happy New Year 2017 ya. Semoga tahun ini bisa jadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Apa sih goals atau resolusi kamu di tahun ini? Apakah kamu pengen punya pacar, IP 4, atau pengen move on, atau mau ke luar negeri? Kalau aku personally punya goals yang paling utama, yaitu my skin goals. Aku pengen banget kulit aku tahun ini benar-benar sehat, segar, lembut, dan bersih. Soalnya, kalau misalnya kulit aku sehat, pasti makeup aku lebih flawless kan? Kenapa Drops of Youth itu kan anti-aging? Tapi sebenarnya gini loh teman-teman, anti-aging itu bukan berarti nyesuaiin sama usia kita. Walaupun nih aku baru 19 mau 20, belum tentu usia kulit aku tuh segitu juga, bisa jadi lebih tua. Makanya aku pakai itu just to prevent the sign of aging di kulit aku. Di 2017 ini The Body Shop berinovasi lagi, jadi dikeluarinlah produk yang super duper unik dan really really like it. Ini judulnya adalah Drops of Youth Youth Liquid Peel. Mungkin kamu masih asing, apaan sih liquid peel gitu kan? Jadi gini, basically liquid peel itu adalah exfoliator juga buat kulit kita, tapi beda sama scrub. Jadi kan kalau misalnya traditionally kita pakai scrub nih seminggu sekali buat supaya mengangkat sel kulit mati. Cuman nggak semua orang gitu cocok sama scrub. Soalnya ada scrub-scrub yang terlalu kasar, kulitnya terlalu sensitif. Nah, kalau pakai Drops of Youth Liquid Peel ini, kamu bisa ngangkat kulit mati, bekas polusi, terus kayak kalau kamu suka ngerasa nggak sih kayak kulit kamu kusam, itu pakai ini nanti ada diangkat tuh lapisan-lapisan yang udah nggak sehatnya. Aku personally pakai ini kayak 2 kali seminggu dan itu benar-benar sekali dipakai dia langsung kayak ada butiran-butiran kulit matinya. Jadi I really really like it dan setelah pakai ini kulit aku benar-benar kayak bersih. Soalnya emang ayah aku lihat sendiri ada buktinya gitu kan. So yeah, I really really love it.